Selamat siang Mitra Galaksi. Sore berapa ini ya? Selamat siang. Siang 8 November kita akan sedikit ada rencana jalan-jalan ke Pantai Chloe karena terkait dengan satu agenda tanggal 10 besok akan ada pelatihan pembekalan pelatihan dasar semacam tim SAR gitu ya, tapi hanya untuk khusus yang pembekalan dasarnya saja. Materinya sih lebih ke water rescue. Jadi persiapannya kita sekarang mau survei lokasinya, pantainya di Pati Kluwi, termasuk wilayah Lombok Utara. Jadi kita lihat langsung perjalanannya. Yuk. Later. Yang sebelumnya. Iya, sudah tak kirim. Waktu sama pemberat itu dikirim. Padahal kadang sisanya ini. Lengkap semuanya, jarum pola, jarum bang pencari sana ada dijual sama dia. Oke, kita memasuki Pantai Chloe. Oke, dan selamat sore kelas luar galaksi. Jadi kita tiba sudah di Pantai Chloe. Jadi seperti yang disebutkan tadi, ini adalah bagian dari survei awal untuk penentuan lokasi pelatihan dari pelatihan rescue ya. Untuk pelatihan dasar rescue, khususnya yang pengadanya dari kantor apa ya, Dinas Pariwisata Kota Mataram. Jadi bisa dilihat tipikal perairannya seperti ini di belakang. Kalau secara tatanan landscape-nya di daratan sini sih cukup bagus ya. Kelapa-kelapanya rapi, pedagang-pedagangnya juga rapi. Nah, tapi permasalahannya ombaknya di sini cukup keras. Ya, kita masih menimbang-nimbang dulu apakah ini nanti jadi usulan lokasi yang pas, karena dilihat ini areal ombak sorongnya juga cukup pecah. Pecahan ombaknya juga terlalu ekstrim ya. Kalau untuk pelatihan-pelatihan dasar, mungkin ada kemungkinan kita alihkan, tapi bisa jadi itu jadi usulan dulu.
Dan kategori pantai terbilang cukup ekstrim ya, karena ini dari pasir hanya di pinggir, sementara di luaran sana sampai ke tengah itu batu. Dan bisa dilihat ini ada 3 saf gulungan ombak alun yang pertimbangannya sih kalau untuk pemula ini sangat beresiko, apalagi dengan dasaran yang bukan tipe pasir. Advan pun masih beresiko di sini ya, kalau masih bukan pasir dasarnya. Itu bisa dilihat kondisinya. Oh, besar itu, lumayan 1 meter lebih. 1 meter sampai 1,5 itu pecahan pertamanya yang di jauh itu. Iya. Gimana? Yang katanya pernah orang. Kabut. Oke, harus balik menuju Mataram. Dan kita masuk di akses Pantai Lucu ya, tempat di tikungan dari hotel apa ini depan ini ya. Ini yang menjadi lokasi dari pelatihan kita yang sebelumnya, water rescue juga, tapi yang pelatihnya langsung juga menyertakan dari tim SAR Basarnas. Nah, lokasi sini sih lebih representatif karena tidak ada ombak dan juga tipikalnya langsung pasir. Kita akan coba lihat lebih dekat. Nah, bisa dilihat dari subsidi muara sungai kecilnya ini, tadinya yang pasirnya agak kecil, sungainya kecil ya pada saat-saat kemarin kemarau. Nah, sekarang ini sudah membentuk alur air besar dengan diameter hampir lebih dari 10 meter, sekitar 12-13 meteran ya sampai ke sana. Nah, bisa dilihat, jadi pada pelatihan yang bulan apa lalu ya, masih di tahun ini juga, lokasi di sini adalah tempat kita melakukan pemanasan dengan para peserta. Tapi setelah dilihat air begini, tergerus cukup dalam gitu ya. Tapi secara tipikal perairannya lebih ideal di sini. Jadi dia berair lebih tenang, tidak ada pecahan ombak, tidak ada gulungan dorongan, pecahan-pecahan ombak dan dorongan arus yang terlalu kencang, dan pasir seperti itu. Mudah-mudahan sih ada usulan ini bisa diterima. Ya, khawatirnya tadi ada khawatiran mereka sudah, tim penyelenggara sudah menentukan lokasi di Pantai Kluwi karena mungkin karena melihat situasi istirahatnya gampang, terus memasang makanan langsung di sana. Tapi ya itu tadi, kalau pelatihan untuk peserta tidak ideal jadinya. Ya, semoga ada pertimbangan yang lebih masuk akal. Oke, kita balik lagi. Ini tempat dulu teman-teman peserta bawa rubber boot juga lewat sini. Sunset spot. Warung bakso Haji Kardi. Mana dia? Nah, kita berhenti dulu di sini sementara. Sajian kuliner dulu. Awas gang ini. Gak jadi makan di Kardi karena parkirnya susah. Jadi kita pindah ke satu ini. Apa ini? Mie ayam, bakso, dan cendol Elizabeth. Banyak pilihannya ya, menunya ya. Oke, cendol Elizabeth. Apa menunya? Oh, enggak ada. Hah? Tak pikir dia ada isinya. Display aja dia ini. Oh, mantap ini. Ini rumah. Hah? Air. Oh, wah.
Oh, kuah pisang. Wah, menarik ini. Wah, Oke, sajiannya seperti ini. Menu mie ayam semacam pangsit sebenarnya. Dan itu bakso. Selamat makan. Nah, teman-teman, uraian dari singkat tayang tentang survei lokasi, tentang rencana lokasi bakal pelatihan pemandu wisata Balawista sudah kita lakukan sore kemarin, dan besok pagi kita akan ada rencana lagi untuk menghadiri acara di Hotel Aston Mataram terkait dengan hasil survei yang tadi. Lalu kita akan diskusikan lagi dengan tim penyelenggara pelatihan yang ada di sana, dengan orang-orang dinas pariwisata Kota Mataram. Jadi tetap lanjut, tetap stay tune, saksikan kelanjutannya, dan tetap sambil menikmati beberapa tayangan kelas luar galaksi, tentunya sambil ada beberapa materi info-info pariwisata yang selalu disisipkan. Ketemu lagi, lanjut, yuk.